Shalom warga kerajaan Allah. Dalam pesan pengharapan, saya sedang berbicara mengenai foundation, berbicara mengenai dasar. Nah, di samping saya ada sebuah tanaman atau malah bilang ini bukan sebuah, tapi beberapa tanaman, khususnya lidah buaya. Saya pernah membawa lidah buaya dari kota Solo beberapa tahun yang lalu, saya bawa ke Bondowoso, itu hanya 2 pohon lidah buaya. Tetapi hari ini kalau Bapak Ibu lihat, sudah ada beberapa, ini baru yang di taman belakang rumah saya, dan di depan itu ada beberapa lidah buaya juga. Artinya, lidah buaya ini sangat luar biasa. Dia bertumbuh, dan diawali ketika saya menggali tanah, saya tanam ke bawah. Jadi, dia berakar, kemudian dia bertumbuh, dan dia berbuah, beranak-pinak ke sebelah-sebelahnya. Dalam kehidupan kita, saya mau kita melakukan 3B. Berakar, bertumbuh, berbuah. Karena saya percaya bahwa kehidupan kita berakar ke bawah. Semakin kuat akar kita ke bawah, maka potensi untuk bertumbuh ke atas itu pun makin tinggi. Saya mau dorong Bapak Ibu, berakarlah kuat ke bawah. Mencari sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan bertumbuh ke atas sambil berakar makin ke bawah di dalam Yesus Kristus, dan berbuahlah yang lebat dan manis. Hampir setiap hari saya makan lidah buaya ini, bisa di jus, dicampur dengan buah apel, bisa dicampur dengan buah naga, dan kadang-kadang lendirnya saya pakai untuk rambut saya, dan dari lidah buaya ini pun bisa untuk mengatasi luka di kulit kita. Saya percaya ketika kita berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, kehidupan kita kadang-kadang terluka, kehidupan kita terkadang menghadapi masalah, tetapi jangan takut. Orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan akan Tuhan lindungi, karena kita adalah biji matanya Tuhan, kita adalah kekasihnya Tuhan, wajah kita terukir di telapak tangannya Tuhan. Saya David Wijayanto dalam pesan pengharapan. God bless you.